Persiapan pengambilan sumpah jabatan calon bupati dan calon wakil bupati Rokan Hilir disilakan berdiri. Rohadiwan disilakan menempatkan diri. Gubernur Riau disilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Hadirin dimohon berdiri. Pengambilan sumpah jabatan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir oleh Gubernur Riau. Bismillahirrahmanirrahim. Kata pengantar pengucapan sumpah jabatan. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpahnya? Bersedia. Menurut agama apa? Islam. Selanjutnya saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang. Juga penting sekali untuk disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena Tuhan itu maha mendengar dan maha mengetahui. Sumpah ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, saudara mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Sebagai Bupati Rokan Hilir. Sebagai Bupati Rokan Hilir. Wakil Bupati Rokan Hilir. Wakil Bupati Rokan Hilir. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya. Segala undang-undang dan peraturannya. Dengan seluruh-lurusnya. Dengan seluruh-lurusnya. Serta berbakti. Serta berbakti. Kepada masyarakat Nusa dan bangsa. Kepada masyarakat Nusa dan bangsa. Rohadiwan kembali ke tempat. Persiapan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir terpilih menuju meja penandatanganan. Gubernur Riau menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan yang mengucapkan sumpah jabatan Afrizal Sintong sebagai Bupati Rokan Hilir. Haji Sulaiman SSMH sebagai Wakil Bupati Rokan Hilir. Gubernur Riau kembali ke tempat semula. Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir terpilih kembali ke tempat semula. Pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Naskah pelantikan. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan taufiknya, pada hari ini Selasa,
tanggal 8 Juni 2021, saya Gubernur Riau dengan resmi melantik Saudara Afrizal Sintong sebagai Bupati Rokan Hilir dan Haji Sulaiman SSMH sebagai Wakil Bupati Rokan Hilir berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.14/1042/2021. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Pengambilan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia oleh Bupati Rokan Hilir. Wakil Bupati Rokan Hilir. Gubernur Riau kembali ke tempat. Hadirin kami silakan duduk kembali.